cuba bermula dari bawah. Suhaimi. Tamparan yang kurang kemas. Kali ini ancaman. Percubaan dari Izzat Ramli selepas sedikit kesilapan di bahagian pertahanan dari Hadi. Satu lagi hantaran jauh mencari Ashraf. Hantaran-hantaran pendek terus digunakan oleh Kedah. Fayad ke tengah untuk Fazrul. Di sebelah kanannya Asnawi berada di situ. Hantaran rendah dapat dipintas oleh Farid. Orang kurang kemas Adib memberikan sepakan sudut untuk Kedah yang kedua di babak yang kedua ini. Kita lihat juga penguasaan bola juga. Kita lihat kalau statistik penguasaan bola juga adalah lebih kepada pasukan Kedah. Suhaimi mencari ruang antara dari Hidir ke Fapus. Terlalu ke dalam. Ya, beliau sendiri mengetahui sepakan beliau itu sedikit tak sempurna. Dia cuba slice bola itu tadi. Dan terlebih slice itu tadi. Mungkin macam mana yang dibuat sebaru masa pertama tadi, memang bola itu cantik, dia slice. Bola itu tak terlalu tinggi. Tapi yang slice dia terus keluar daripada kawasan permainan. Lambungan tinggi yang mana setakat ini mudah ditangani oleh pemain-pemain pertahanan Kedah. Ashraf. Terlepas Ashraf. Suhaimi Saad. Tampanan kurang kemas, buka ruang untuk Perak. Cubaan dari Adib dapat jadi tampan. Adib semula. Lambungan Adib tidak tepat menuju kepada Ashraf antara pemain yang ada dalam kawasan penalti Kedah. Ya. Sekiranya kita melihatkan kesungguhan Adib ini, bagus ya. Komitmen beliau, kesungguhan beliau. Tapi sayang final touch ya. Hantaran bola terakhir itu tidak mendapati apa sasaran. Tapi apa yang kita dapat lihat, tak ada juga seorang pun pemain-pemain daripada pasukan Perak itu sendiri berada di dalam six and pop. Itu yang sedikit merugikan bagi pasukan Perak pada malam ini. Dan mereka seharusnya mengurangkan lagi lah hantaran-hantaran bola lambung tinggi kan. Aizan Maidin. Hantaran rendah dari Aizan. Perak cuba memberikan tekanan. Sedikit kelangkabut dalam kawasan penalti Kedah. Adib mencuba. Mungkin pengalaman lah mengatasi segala-galanya. Dia harus lebih calm, lebih bersabar dalam memastikan bola itu tak hilang dengan mudah. Adib menjaringkan gol sewaktu Perak menewaskan Negeri Sembilan di peringkat kumpulan. Ketika Perak lepaskan ulang persekutuan di skor akhir. Bahaya kedudukan ini untuk Kedah. Melakukan rasakan Fadil Ridwan tampanan yang kurang kemas. Kita lihat umpanan pemain Kedah itu betul-betul berada di belakang Adib ya. Kita lihat Adib juga tidak dapat menjangkau bola itu tadi. Dan nasib baik umpanan daripada pemain Kedah tadi sedikit lewat malam gol. Ada Safan untuk Perak. Aizad masuk ke dalam. Aizad mencuba mencari penjuru di sebelah kanan.
Idea yang baik tetapi pelaksanaan yang kurang sempurna dari Aizat Safwan. Ya, mungkin Aizat dia mempunyai satu sepakan yang baik ya. Dia boleh membuat satu teknik sepakan yang lebih baik. Dan dengan lengkung badan yang ada, saya rasa dia boleh lagi. Al-Fatih. Mari semula Al-Fatih. Kedah bertahan. Suhaimi Saad mengawal. Bijak untuk mendapatkan sepakan gol. Tetapi keputusan yang lewat dilakukan oleh Al-Fatih Afandi melepaskan perak untuk melakukan serangan yang lebih baik. Ya, terlalu lama memegang bola di penjuru kanan tadi ya. Sepatutnya beliau sebagai untuk kita pergi attacking, sepatutnya kita take risk untuk kita lawan satu lawan satu ya, dan membuat cepat hantaran ke tengah. Dan itu tidak berlaku daripada Al-Fatih tadi. Kena terus kehilangan bola di bahagian tengah. Tapi Fayyad Zulkifli mendapatkan sepakan percuma yang pantas diambil beliau. Pulang untuk Kedah, Hidin Idris cuba melepasi kawalan dari Farid Nizal. Filemon dijatuhkan. Amiruddin Abu Bakar yang melakukan kesalahan ini. Daripada Aminuddin terhadap Filemon tadi. Dan kita lihat lagi bagaimana ya Farid Nizal menghalang kemarahan pemain ini, pemain yang Hidir ya, siap saya tadi Hidir, bagaimana pemain nombor 4 perak ini iaitu Farid Nizal hanya menggunakan badan ya, fizikal saja untuk mengelakkan kemarahan Hidir itu sendiri. Farid Nizal, pemain berusia 19 tahun.